Assalamualaikum teman, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara stop NSP atau nada sambung pribadi kartu Telkomsel. Terkadang kita suka pusing, baru saja isi pulsa belum juga dipakai sudah kepotong ya. Gampang banget cara stopnya. Tanpa lama-lama, simak videonya sampai selesai. Di sini ada dua cara stop NSP atau nada sambung pribadi kartu Telkomsel yang saya akan berikan. Sekarang langsung saja ke cara yang pertama. Di cara yang pertama ini, saya menggunakan kode dial. Sekarang kita buka tombol dialnya atau tombol teleponnya. Kode dialnya yaitu kita ketikkan bintang 121 bintang 9 pagar. Lalu kita panggil. Nah, ada beberapa pilihan di sini, nomor 1 info, nomor 2 NSP yang aktif, nomor 3 NSP promo, nomor 4 berhenti langganan NSP. Sekarang langsung saja kalau mau berhenti pilih nomor 4 ya. Berhenti langganan NSP, kita klik nomor 4 lalu kirimkan. Karena saya tidak memiliki NSP, maka di sini balasannya maaf pencarian tidak ditemukan. Tetapi teman-teman jika memiliki NSP otomatis berhenti ya di sini. Begitulah cara yang pertama ya teman-teman. Sekarang lanjut ke cara yang kedua. Di cara yang kedua ini saya menggunakan pesan cara berhenti NSP-nya. Sekarang kita buka pesannya. Kita buat pesan baru. Nomor tujuannya yaitu 1212. Format pesannya kita tuliskan off. Huruf besar semua ya, off. Lalu kita kirimkan pakai kartu simpati. Nah, di sini teman-teman kalau mempunyai NSP otomatis langsung berhenti di sini. Begitulah teman-teman ya, dua cara berhenti NSP atau nada sambung pribadi kartu Telkomsel. Semoga bermanfaat ya. Dan jika suka sama channel ini, dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih.